saya nak tunjuk cara yang mudah untuk kita tanggalkan wallpaper yang sedia ada. Okey, kadang-kadang tu kita nak tukar wallpaper baru ataupun dah jemu pakai, kita nak cat semula dinding kita, boleh pakai cara ni. Ni kesan wallpaper lah. Kalau kita koyak macam ni, dia tinggalkan kesan-kesan. Agak susah jugalah kita nak buang, okey. Bahan yang kita guna, apa dia tu bahan dia? Bahannya tak banyak. Botol ni, botol spray lah. Cari saja botol spray. Kemudian isi air dalam ni. Isikan air dalam botol. Selepas tu, dah kita isi tu, kita tembak saja. Ada bagi dia kembang. Tengok. Dia dah kembang tu. Okey. Cara yang mudah dan jimatkan kos. Hanya perlu guna botol dan isikan air saja dalam. Isikan air dalam. Apa-apa botol spray pun boleh guna. Nak tembak pipe terus ke dinding pun boleh. Tapi basahlah dalam rumah. Kita bagi dia kembang, okey. Dia nampak kesan dia kembang bila dah spray. Saya bawa kamera ke depan sikit. Okey. Bila kita spray air, dia dah mula melekang. Tu nampak kesan dia. Sebab gam dia kita bancuh dengan air. Ayak lah noh. Orang utara sebut ayak. Tu, okey. Dah nampak kesan dia. Nak spray sikit lagi pun boleh. Okey, saya spray sikit ni. Okey, saya ambil tangga. Kita bawa kamera ke depan sikit. Okey, ni bila kita dah tembak dengan ayak. Dekat bahagian atas ni tak berapa kena sebab tadi tembok daripada bawah kot. Dah spray lagi. Okey, kita spray agak-agak dia basah lah, meresap ke bawah dinding ni. Supaya gam dia lekang. Lekang dengan sempurna. Tu dah agak kembang. Bila kita basahkan dengan air, dia dah mengembang, gam dia pun dah mula lekang. Cara ni yang agak mudah kita nak tanggalkan. Dah lekang tu, kita tarik saja. Baru mudah untuk kita buat. Ini supaya senang untuk kita nak cat dinding semula ataupun ganti baru lah wallpaper. Alright, sikit lagi. Okay, senang untuk kita buang wallpaper yang lama ni. Bila kita spray ayak, dia dah mengembang. Jadi dia tak tinggalkan kesan-kesan di dinding. Jadi senang. Macam ni kita kena guna scraper pula. Tengok tu, mudah je. Kita tarik je. Hanya guna ayak ni, untuk kesan-kesan yang sikit ni kita guna scraper plastik. Okey, mudah. Kalau kita guna scraper yang besi, dia pembukaan cat ni akan carak pula. Senang. Bila kita guna ayak, jadi senang dia tertanggal. Okey. Yang ni jam dia lekat kuat. Alright, dah hilang.
Okey, saya nak buang semua tu lah. Sekejap kita tengok. Buang. Okey. Oh, scraper ni kat mana beli? Ada juga yang tanya. Scraper ni kita beli kat DIY je. Macam-macam scraper lah. Plastik ada besi je dah semua lah. Semua ni nak buang, saya nak gantikan dengan wallpaper baru. Jadi yang sebelah sini pun kita guna spray ya. Okey, ni yang di sebelah ruang tamu yang nombor 2. Ada yang dah buang dah pun. Tinggal sikit lagi. Okey, ada sikit saja lagi di bahagian bawah dan tu atas tu sikit. Kita buang bagi habis, nanti kita ganti yang baru. Selesai, kita dah buang semua wallpaper. Okey, tunggu part tu ataupun video yang kedua, pemasangan, cara-cara memasang wallpaper. Okey, terima kasih kepada yang menonton video ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.